Aduh, kok tidak dapat-dapat skedulnya? Sudah 24 jam aku tidur tadi. Aduh, kangkung rebus juga ini game. Banyak nih kalau kena. Ini kalau kena nih dapat motor nih. Aku beli motor gede nanti. Hampir kena nih satu lagi skedernya nih. Waduh, ini kalau kena nih 4. Banyak kali dapat nih. Bisa nikah lagi nanti ini. Ini satu lagi. Satu lagi. Hampir kena. Wah. Berapa citer pak? Aduh, kok enggak kena lagi nih. Ini enggak bisa makan nih kalau enggak kena nih. Sekarang kan beli beras nih, ini jual nih 1 B ini 3 bambu nih dapat ini. Apalagi kalau kena 50 B. Halo isteriku. Halo. Bang, beli beras ya? Oh, beli beras? Oh ya, bentar ya. Bentar lagi. Belum cukup chipnya ini. Chip apa tuh, Bang? Sekarang, Dek, kalau beli beras itu pakai chip. Ini kan zaman chip. Ya, sabar ya. Sebentar lagi ini mau kena nih. Mau kena. Sebentar, udah mau kena nih. Iyalah, Bang. Jangan lama kali ya. Habis pula chip nih. Uang gak ada lagi. Aduh, pusing. Hei, Ricky. Duduk. Kok kirimlah chip sikit? Ini udah habis nih. Kirim apa? Sekarang, zaman sekarang, ada chip, ada kawan. Kalau mau chip, belilah. Masa ya, kirim? Janganlah begitu. Dah boleh kirim. Kau pikir aku ini cari it? Bisa kirim barang? Kalau tidak kau kasih chip, kau kasihlah cara gimana cari uang, biar bisa beli chip. Tawa pula kau. Hei, lemari setan. Mau caranya? Ada cara sama aku ini. Gimana caranya, Lid? Nanti kau curi aja motor itu yang besar itu. Yang mana? Nah, yang besar itu. Nanti aku yang tempung. Oke. Ya. Aku yang tempung, aku yang bayar, nanti uangnya kau beli chip. Oke? Nah, silakan. Kamu ambil di sana. Oke, Lid. Oke. Hati-hati, jangan ketahuan sama Pak Kecil itu. Berkeh. Kalau ini kita jual, berapa B ini dapat nih? Banyak kali ini. Bagus nih. Ada besi nih, kayak mana nih? Lim! Apa lagi kau? Sini bentar! Aduh, dasar kau karung setan! Apa lagi, Dim? Motor ini tidak mau hidup nih. Beginilah, kalau maling kelas teri, ini aja nggak bisa dihidupin. Kayak aku dong, maling kelas kakap. Kita coba pakai kunci motor aku aja. Oke, Lim. Ada motor bini aku ini, aku bawa juga. Coba dulu, Lim. Lim, bro. Sekarang motornya udah ada. Kau kasihlah uangnya. Oh, tak boleh kayak gitu, Ki. Kenapa? Ketahuan nanti kita kalau di sini melakukan transaksi. Sekarang, kau bawa aja keliling dulu motor ini keliling kampung kita. Iya. Habis itu kau bawa ke rumah aku. Di sana aku bayar nanti. Oke, Lim. Ya? Oke, silakan. Oke.
Aduh, habis pula chip nih. Bagaimana cara nih? Duit nggak ada lagi. Gimana cari uang ya? Ah, pas kali nih. Kunci ada. Ini aja aku jual. Ini dapat lebih dari chip. Kalau itu dapat, aku jual nanti. Dapat banyak chip tu. Pak, mana pula motor aku ini? Aduh, aku suruh curi motor lain sama si Brike. Malah motor aku hilang juga ni. Aduh. Habis pula minyak motor ini. Oh, mapas kali ada yang lewat. Usuruh dorong aja sama abang itu. Stop. Ada apa? Bang, tolong aku bentar. Ini dorong kereta aku nih ke pom minyak nih. Oh, nggak sanggup ku dorong nih, Bang. Karena motor abang besar kali. Gimana juga nih, Bang? Kalau nggak, abang naik motor ini, aku naik motor abang, biar aku yang dorong. Alah, boleh juga lah bang. Ini untuk peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Memang, hidup ini penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Ayo bang. Oke. Kenapa pula bawa lari motor aku? Aduh. Gimana lagi? Sukses? Ya sukses lah. Kau lihatlah dulu motornya. Lihat motor? Tadi kan udah aku lihat motornya. Ini motornya beda nih. Tidak perlu lagi aku lihat. Tadi kan udah aku lihat. Masa motornya berubah sekejap? Gak mungkin. Emangnya ini zaman ini pelet apa? Bisa main sihir. Mana uang ini? Nanti aja aku transfer. Sekarang kalau enggak bawa pulang nih motornya. Oke. Aku transfer ya. Iya. Masih rekening yang kemarin kan? Iya masih. Cepatlah. Nih udah. Udah. Udah masuk. Coba cek. Okeylah bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu jangan kau bilang sama orang pula. Aku beli motor bodong. Memang kalau rezeki itu kayak ini. Chip dapat banyak, motor bodong dapat juga. Ini kok motor aku pula nih. Wah. Aduh Brike. Brike. Aku ditipu sama Brike. Aduh.